Era malu. Agak jauh Pak. Ini Pak wartawan Pak Pri. Agak. Tekan, Pak. Apa ya? Tapi udah nampak ada ini. Clear. Pak kali tentang dia. Itu udah. Kak kita lo. Ini lagi bau lorong nih, pesan-pesan terakhir. Rip. Nanti Pak, apel Den, Pak. Disposal atau pemusnahan bom pesawat, jenis bom pesawat yang peninggalan Perang Dunia, sehingga kalau tidak kita musnahkan akan membahayakan masyarakat maupun warga sekitar yang menemukan barang seperti itu. Ya, kita himbau kalau menemukan barang seperti itu, sekali lagi jangan di angkat-angkat atau biar di tempat saja, nggak usah diopeni karena barang itu sangat berbahaya. Tadi bisa didengarkan suaranya seperti itu tidak sepenuhnya meledak. Kalau dalam kondisi utuh, ledakannya lebih dari 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu. Jadi sudah kita buka akses sehingga ledakannya tidak begitu keras. Dan ini kemungkinan peninggalan Jepang atau Belanda, kan? Yang jelas itu peninggalan Perang Dunia dulu. Kalau nggak Jepang ya Belanda. Kita nggak ikut perang soalnya dulu. Yang kita ikut perang ya mungkin tahu itu barang dari mana. Tapi memang jenisnya bom dan ya? Ya bom pesawat. Bom pesawat ya? Jenis aircraft. Ini masih aktif dan ya? Masih. Dan jenisnya jenis apa dan? Aircraft atau bom pesawat ya? Bom pesawat ya. Oke. Okay. Ada apa namanya kemungkinan untuk penyisiran ulang nggak dan? Di lokasi. Ulang di lokasi itu sudah, karena ini sudah apa namanya ditemukan masyarakat, sementara kita yang ada dulu yang kita tangani. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.